Banyak banget yang nanya di kolom komentar aku ya, dan juga yang nge-DM, yang WhatsApp, dan yang telepon. Bun, emang boleh kita makan telur dadar? Itu kan ada kuningnya, nggak bahaya buat lambung? Jadi di video kali ini aku akan bahas tuntas. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu like dan juga komen sebanyak-banyaknya, share juga, dan jangan lupa juga follow Instagram aku di noladarhum_wod. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Karena ada panjang lebar yang curhat ya di video aku terkait pola makan ya. Jadi aku akan jawab di sini, Bun, emang boleh ya makan telur? Apalagi kuningnya, itu kan gak bagus buat asam lambung. Nah, jadi di video kali ini aku akan bahas tuntas. Pastikan kalian nonton sampai selesai agar gak gagal paham ya. Bantu aku subscribe juga video ini ya, atau channel ini. Like dan juga share ya. Jangan lupa juga komen. Dan follow juga Instagram aku di noladarhum_wod. Oke, kita lanjut. Jadi beberapa waktu lalu aku pernah upload video terkait pola makan aku ya, pada saat aku kambuh lagi. Jadi aku kembali menerapkan pola hidup sehat ya, dan juga pola makan aku itu terjaga banget ya. Setiap hari sih aku selalu menjaga pola makan aku, pola tidur, pola pikir, dan pola hidup sehat. Dan juga tentunya selalu berolahraga yang teratur ya. Pokoknya meskipun 10-15 menit, kita itu harus wajib banget olahraga. Kadang-kadang kalau aku misalnya nggak sempat siang, aku biasanya yoga sebelum tidur malam, yoga kualitas tidur. Aku juga mengikuti beberapa video ya dari dokter spesialis ya untuk yoga, agar perut nggak kembung, kemudian agar keluar keringat, dan juga agar untuk menyembuhkan asam lambungnya. Jadi aku itu buat video terkait sarapan aku menggunakan telur dadar digoreng dengan menggunakan blue band, dan itu banyak banget yang komen di video itu guys ya, makanya di sini aku akan jawab. Bun, emang boleh makan telur? Kan aku searching di Google nggak boleh ya, karena itu kuning telur itu nggak bagus buat lambung. Nah, jadi ini kembali lagi kepada individu kita. Sebenarnya dokter itu tidak selalu benar, dan Google itu tidak selalu benar, dan dokter juga manusia guys. Jadi aku itu selalu mengikuti dan selalu menjalankan aturan-aturan dari dokter, mengikuti resep-resep dan juga saran-saran dari dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku. Apalagi pada saat aku proses pemulihan atau penyembuhan maupun pengobatan, aku itu kurang lebih ya sekitar 6 orang lah ya yang udah nanganin aku sampai saat ini. Mulai dari dokter klinik, dokter puskesmas, kemudian aku dirujuk, ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Setelah itu aku ditangani lagi yang USG, aku itu beda lagi, jadi udah 4 dokter. Setelah itu aku dirujuk lagi untuk diputuskan endoskopi, beda dokter lagi. Pada saat aku endoskopi, ditangani lagi oleh 2 dokter spesialis yang lebih ahli lagi, yang akan melihat kondisi lambung aku. Jadi sudah sekitar 6 orang lah ya yang menangani aku sampai dengan hari ini, sehingga aku merasakan perubahan yang sangat signifikan. Menurut aku sih sudah lebih baik dari kondisi aku sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen ngikutin cara-cara aku, boleh dinonton di video-video aku, tapi dinontonnya sampai selesai agar kalian gak gagal paham. Oke, kita lanjut pada pola makan. Jadi pada saat itu aku buat sayur bening, telur dadar ya, tapi aku gorengnya dengan blue band sedikit, jadi terlihat kering. Sehingga banyak banget yang nanya di situ, pun kok makan telur emang boleh? Aku beberapa kali nanya ke dokter, dok boleh nggak sih aku makan telur? Ya boleh-boleh aja, dokter itu tidak melarang aku makan telur ya. Mungkin karena melihat juga kondisi lambung aku. Jadi hasil USG aku itu alhamdulillah semuanya normal. Dan hasil endoskopi aku itu adalah gastritis ya, banyak gas dan juga terjadi peradangan pada lambung. Sehingga dokter memutuskan untuk memberikan beberapa obat-obatan tertentu yang harus aku konsumsi.
Alhamdulillah meskipun tidak penyembuhannya tidak secara total ya, karena penyembuhan total dari asam lambung itu adalah dari pribadi kita. Meskipun dokter memberikan obat-obatan mahal, obat-obatan yang banyak, tetapi kalau kita masih terus melanggar dari pantangannya, pikiran kita belum bisa kita kelola, misalnya ya, kemudian kita masih suka telat makan, masih konsumsi soda, cabe-cabean, itu nggak bakalan sembuh. Jadi dari pribadi kita, kita kalau misalnya nggak ada semangat untuk sembuh juga, itu bakal nihil atau percuma, guys. Nah, sejak itu aku nanya, dok, aku boleh nggak sih konsumsi telur? Karena aku tuh suka banget telur dadar, apalagi kalau lagi hangat. Kata dokter, kuncinya itu dari kamu, dari aku sendiri, guys. Kalau kamu makan apapun, nggak ada efeknya di lambung, itu boleh-boleh saja, wajar ya. Tapi jangan banyak-banyak, kurangi. Jadi, aku di sini menjawab pertanyaan kalian. Makan telur dadar yang ada kuningnya itu bukannya nggak boleh, guys. Tapi jangan sering-sering atau dikurangi. Karena banyak banget yang nanya aku pun, aku hanya makan putih telur. Sebenarnya sih bosan, ya. Bosan banget karena cuma makan sayur bening, putih telur, sama nasi putih. Rasanya kayak gimana sih? Sedangkan sayur-sayurannya juga hanya pakai garam dikit dan juga pakai gula. Sebenarnya itu jauh dari kata gurih. Gak ada gurih-gurih sama sekali. Dan itu aku udah tahu rasanya itu kayak gimana. Makanya aku nanya lagi ke dokter aku, boleh gak sih aku konsumsi telur dadar? Ya boleh-boleh aja selama itu nyaman. Pada saat aku coba konsumsi telur dadar itu, aku setelah 2 bulan masa pemulihan. Aku coba nyaman gak sih di lambung aku? Karena kalau misalnya aku merasa gak nyaman, itu aku bakalan stop. Ya, aku nyoba dan aku tuh balurin kecap. Ya, kecap kan manis ya. Jadi menurut aku dengan manisnya kecap, ya, dan juga aku makan sayur bening, setelah itu aku minum air hangat banyak. Jadi menurut aku, bakal menetralisir asam lambung aku. Bismillah, aku coba makan telur dadar itu pada saat itu. Alhamdulillah, gak ada masalah. Tapi aku mengurangi. Jadi kalau misalnya nih hari ini aku makan telur dadar, sorenya telur dadar lagi, itu enggak. Jadi aku makan telur dadar itu kadang seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Kayak gitu, guys. Kemarin itu pada saat sarapan pagi itu aku membuat telur dadar karena emang aku pengen banget rasanya, udah lama banget sih aku gak makan telur dadar, boleh gak sih? Kalau misalnya lambung aku udah merasa enakan, ya bismillah aja, karena aku nyaman, ya udah. Tetapi kembali lagi pada diri kalian sendiri. Kalau misalnya, aku gak nyaman setelah makan telur nih, jadi begah, jadi perut aku kembung, ya jangan diulangi, jangan dipaksakan, berarti kamu gak cocok sama menu ini. Carilah menu yang nyaman di perut kamu, atau cari menu yang nyaman di lambung kamu. Nah, kemarin juga ada yang nanya, itu ikannya dikasih bumbu apa, Bun? Aku itu kalau misalnya beli ikan apapun boleh aku makan. Jadi ada yang minta saran juga, ikan-ikan apa aja sih yang boleh? Kalau aku sih semua jenis ikan boleh aja, yang penting jangan banyak-banyak yang namanya ikan asin. Karena ikan asin itu juga memicu asam lambung kita naik. Karena aku pernah makan ikan asin, karena aku tuh doyan banget ikan asin, 2 hari berturut-turut dari itu aku merasa begah lagi, gak nyaman di lambung aku, yang gak nyaman. Jadi kalau misalnya aku beli ikan kembung, ikan cuwe, ikan bawal, ikan emas, ikan apa aja aku makan ya, aku makan. Tapi kalau misalnya lagi kembung atau lagi gak enak perutku, aku tuh hanya rebus saja. Setelah rebus aku tumis ya, tumisnya itu pakai bumbu. Nah untuk bumbu-bumbunya itu adalah aku menambahkan bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay. Kadang aku kasih tomat sedikit, kemudian aku kasih saus tiram, sama aku kasih kecap. Jadi yang aku makan itu adalah hanya kecap dan saus tiramnya. Sedangkan tomatnya, sedangkan tomatnya, bawangnya itu aku sisihkan ya. Aku nggak makan, hanya untuk penghias aja. Dan untuk bumbunya atau rempah-rempahnya, aku hanya menambahkan lagi-lagi garam dan gula. Jadi seperti itu, guys, jawaban aku. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kita lagi asam lambung itu emang banyak pantangan yang harus kita jauhi, tapi jangan menyiksa diri juga. Kalau misalnya pengen ini, ya it's okay sih kalau misalnya kalian mau nyoba, tapi dikit-dikit ya gak masalah sih menurut aku. Aku juga kadang lihat suami aku, aduh kok mereka enak banget sih ya makan pangsit. Aku kadang beli pangsitnya aja, kemudian aku rebus, aku kasih kecap,
aku makan sepotong dua potong sih alhamdulillah masih nyaman di perut aku. Aku tambahkan nasi. Jadi selama itu kita misalnya pengen nih, tapi kalau porsinya sewajarnya aja sih menurut aku oke-oke aja. Yang jelasnya nggak berlebihan. Misalnya nih makan mie ayam satu porsi. Aku sih enggak ya. Aku juga nggak doyan mie ayam, nggak doyan bakso. Jadi aku kadang cuman pangsitnya itu loh, pangsit yang isinya ayam. Karena itu kan terbuat dari tepung beras ya. Jadi aku sih cocok-cocok aja, tapi kadang sama hanya dua potong aja, aku kasih kecap banyak, udah deh kasih air, kuahnya itu enak banget menurut aku. Jadi meskipun kita lagi kena GERD, asam lambung dan banyak pantangan, jangan nyiksa diri juga. Jujur aku juga bosan dengan menu yang itu-itu aja, apalagi kita harus konsumsi obat ini, menghindari itu pusing kadang-kadang. Jadi aku sih senyaman mungkin membuat menu-menu aku agar aku semangat makannya. Mudah-mudahan video ini juga membantu kalian yang terkena asam lambung GERD. Dan semoga kita lekas sembuh ya, tetap semangat. Kalian gak berjuang sendiri, banyak banget yang terkena GERD, asam lambung, anxiety atau kecemasan. Jadi banyak banget yang kena. Jangan putus asa, tetap semangat. Yakin sembuh itu ada ya. Dan asam lambung itu pasti ada obatnya. Bismillah kita sembuh. Yup guys, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.